Jag ska bli rått. Sekarang tolong kerup-kerup papa dulu bentar nih. Kata lu pacingnya. Apa gak nyampe tuh? Naik lagi nih, naik gitu nih. Ini itu bener tuh. Nah betul. Ayo apa itu bentuknya? Kamu deh ini. Nyampe. Lantis. Lantisnya itu. Coba agak kat sedikit deh. Oh, jangan terlalu kenceng juga. Di bagian atas sedikit aja kayaknya tadi. Agak sebelah sono. Ini deket-deket tanpa apa nih? Aku gak sampai itu. Terus kita lihat situ. Iya, situ. Aduh. Wes. Kalau kau menjawab, sini. Wong kalau bantuin itu yang ikhlas, kalau mau jangan setengah-setengah begitu. Kembali. Hah? Kembali. Iya. Ingat itu. Menjalar atas, atas ke bawah. Bajunya kebalik. Bajunya kebalik. Atas. Terus ntar lagi naik atas lagi mas. Kiri kanan. Kok parkir? Yang kenceng tas. Ya, terima kasih. Yes, sure. Jauh pusing ini. Ini kemarin papa ngomong sama kamu itu. Ngomong apa? Mulai kemarin juga ngomong. Yeah. Waktu mau pergi ke Jakarta, kamu bantuin papa ngirim, nemenin doang sih. Gitu, kalau kadang ngeselin gitu. Ya. Masih ngasih. Masih apa? Ya ngasih paketnya, Bu. Ya bantuin sedikit gitulah ya. Ya. Setelah. Ya, nanti tak kasih persen gitu. Nah, kamu sendiri ngitung berapa? Berapa satu kali ngirim? Satu paket berapa ya? 1.000. Mana ada satu paket 1.000, Pak. Masing paket regane 5.000 gimana? Ada 1.000.000 loh. Ya, lah itu tuh jangan kayak gitu, Tas. Kamu harus ngerti dulu harga modal berapa. Modalnya pira, Pak. Kamu harus bisa tanya dulu modalnya berapa. Misal. Modalnya pira, Pak. Misalnya nih ya, apa kasih misal, misalnya modalnya 10.000, dijual 30.000, kan ada selisih 20.000. 10.000 deh, Goyong. Tunggu dulu, papa ngomong dulu belum selesai. Dulu nih, 20.000, 20.000 buat operasional 10.000, gitu kan. Nah sisa kan bersih-bersih 5.000 gitu. Nah 5.000 itu bu tuh baru boleh dibagi. Bo? Gitu. Radil. Ya memang begitu sebagai hasil. Ya kali ibat kerja itu masih bawah gitu. Sedangkan saya sudah director gitu. Oh. Tuan director gitu. Ya. Oh. Iya. Tuan director. Sekarang kemarin tuh yang masuk ke rekening mama dari Google-nya 1.600.000. Setengahnya. Ya tidak bisa setengahnya langsung begitu. Separuh. Tidak begitu juga. Seperempat. Nah seperempat masuk akal. 500. Ya tidak. Oh bagaimana? Seperempat 600 hitungannya bagaimana? Berapa mirai banget? 16 dibagi 4 berapa? 4. 400. Ya tunggu dulu papa ngomong dulu. Misalnya 1.600.000 ya. Di, misalnya orangnya kan ada 3. Kita baginya memang 4. 3. Tunggu dulu, bagi 4 dong buat operasionalnya. Operasionalnya. Ini operasional itu harus disediakan dulu. Kamu harus selalu begitu. Operasional apa kok? Operasional itu begini.
pulsa yang dipakai berapa gitu kan. Nah, kita daripada kita pusing-pusing itu begitu ya, kita langsung bagi 4 aja. Jadi satu si operasional, nah kedua, ketiga, keempat itu pemainnya, kita bertiga gitu ya. Main ya begitu. Nah kan, jadi kan kedapatan kamu 400, mama 400, papa 400. Apa 400 kalau di 200 kok? Kamu jangan, itu buat balikin operasional, jangan begitu. Iya. Nah sekarang kamu internetan dari mana? Kan bayar toh. Nah itu yang bayar siapa? Yo. Hah? Kapan kau bayar? Papa kan? Papa nggak minta bayaran toh? Nah begitu tuh, nah maksud operasional tuh di situ. Tuan direktur. Ini tuan direktur gitu kan. CEO. CEO ya. Terus untuk soal ininya, kalian kan memang pendapatan. Ya. Tuan direktur. Tunggu dulu, aku ngomong dulu nih. Ngomong dulu nih. Ya. Terus untuk soal kemarin, kayak kita ini kan beli beras atau apa buat seseorang atau orang tua gitu. Kurang ada kurangnya lah. Jangan gitu dulu dong. Dipotong lah biar hatinya lega itu ya sedekah. Direktur ya. Ya tidak, dipotong semua. Saya 100, kamu 100, dia 100, operasional 100. 150. Jadi aliasnya itu dari 1.600.000 dibagi 5. Karena ada masuk sedekah gitu. Ya. Nah, jadi kebagiannya adalah saling 300. Ya, 1.000 nih ya. Tambah banding. Nah, oke, ditambah lagi kamu kemarin kerja sama Bapak. Ya, sebenarnya sih bukan kerja, maksudnya nemenin saya sama Mama di Jakarta, dia nemenin saya ngirim, dia ikut gitu. Dong gitu, dia minta bayaran gitu. Oke, tak hitung. Bayarannya ya. Bulan enggak masuk lah, cuma seminggu lebih kok. Bulan kan Ramadan PCG. Ramadan apa nih? Kayak biasa duit. Ini digabung di sini saja karena duitnya di sini. Iya, campur ditambah. Ramadan kan sejarah kok kayak Ramadan gak kayak dengan jalan duit kan aku. Oke, memang dikasih 12 hari dikasih memang gitu ya gitu. Jadi dihitung-hitung tuh kerjaan kamu sebenarnya namanya nemenin papa ya kan sehari 10.000 gitu kan, kalau 10 hari kan ya 100.000 ya, tapi karena saya bijaksana nih ya, kamu tak bayar sehari 30.000 jadi 300 itu. Tuan direktur lagi ngitung gaji. Tuan itu. Tuan direktur itu. Jadi langsung saja supaya kita sah-sahan ya. Cuma apa? Saya ambil dulu. Kan duduk diam dulu di sini ya. Yang itu kan direktur pas kamu mau kemana juga tetap direktur. Jangan cepat web. Sabarlah. Sambil dulu duitnya nih. Oh. Tuan direktur. Pasti memang mau presentasinya. Hidup lah. Mestinya pakai kayaknya. Nah, ini kan sudah hitung-hitungannya soal tadi ya. Sekarang urusan saya dan you. Iya. Kamu ke Jakarta pakai duit saya. Dikasih kok pakai duit kamu. Itu sebenarnya kasbon. Kan gak ada omong kasbon. Ini seorang paru gitu di meja. Gak ada kasbon ya tas. Jadi kasbon. Masa ini kalau dalam rumah tangga namanya anggaran. Anggaran belanja rumah tangga tercatat. Tuan direktur.
kejajarin wortel lagi tidur mana lagi maaf ya jadi pandemi iya. jadi kayak banyak itu underreacting. Kita langsung saja nih ya, kalau kurang saya kasih cek aja ya. Cek saya kasih cek sangka pisangnya udah matang semua pak. Udah siapa mungkin itu matang ya, kalau bawa ini bukan yang tadi ini taruh lagi taruh lagi ya taruh masih. Harus ada karoba itu selesai. Nah, itu sama kamu kemarin ini saya duit 1 juta, ya kan. Sedangkan ini gajian buat 300, kok masih utang 700.000. Nah, itu apaan kalian di segel dulu? Astaga, saya tidak merasa begitu. Saya tidak merasa begitu, itu hanya jaga-jaga saja. Oh, balikin, awas nomornya. Awas nomornya. Jadi begitu. Lagian kamu juga di sini numpang, gak banyak kontrakan. Nah, enak ya tasnya. Numpang ikut suami juga, percuma. Punya suami, punya apa sih, punya rumah, punya ini segala. Kamu jangan begitu dulu dong. Kamu jangan begitu dulu. Lah iya. Ini rumah masih nicil. Kamu juga numpang tuh maksudnya supaya kau tuh menghemat gitu loh. Mencicil aja. Betas ya. Papa cuma ngedengar kata numpang. Iya. Ya Allah kok. Aduh. Mau gajian bla 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 mulu. Kagak jadi gaji-gajian ya tas. Lama. Sayang. Jadi kamu istri tak pikiran numpang loh, mong. Rumahnya kan masih nicil ya. Nah, jadi supaya kamu tuh nggak terlalu boros gitu ya, tasnya. Iya. Hanya mengajari. Oke tas, supaya saya nggak ditagih tidur, nggak ditagih mulu, lagi duduk nggak ditagih mulu. Tuh sekarang ya. Nih gajinya, jadi tadi sudah dihitung kan, jadi 1.600.000 dibagi 5 sama dengan 300. Ya. Ya ini 300. Oke. Kau bantuin bapak selama kurang lebih dari ini berapa ya? Minggu enggak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selasa sudah tidak. Berarti cuma 7 hari, Guys. Sehari berarti 100.000. Ya kebanyakan, itu sehari 100.000 itu udah tukang profesional. Bagaimana ya, sih? Ya, ya. Beda dong. Nih. Bun. Ya, itu. Ya. Jangan kasih tahu nama jumlahnya. Ya. Terus kata kamu ini buat uang jajan kamu. Ya. Bun. Ya. Sudah ya. Kurang satu. Sudah. Ya, itu anggap aja kamu kemarin naik timing bell ya, gitu. Ya. Itu udah. Hujan boros loh. Kamu pakai dengan bijaksana loh. Jangan main slot. Slot. Ya, ya, pokoknya jangan jajan apa dulu saja gitu ya. Oh, mamanya akan hitungin kamu berapa. Itu badanmu mulu udah tas kalau pakai begitu tas. Kenapa ya tas? Malah saya kecilkan. Hah? Caranya kecilkan. Mau pada begini. Ya gue, ini boleh kuping. Ma, coba hitung-hitungan juga sekalian. Oh, ke Jakarta kemarin pakai duit saya berapa? Enggak tahu. Pasti 1.500.000. 1.000.000 lah. Selama kau ke Jakarta, kamu beli apa aja buat oleh-oleh? Ah, beli oleh-oleh. Kita hitung-hitungan aja. Soalnya tasnya diberikan baju, aku cawat-cawat pun tidak. Kamu beli sandal, beli baju. Itu kan gak sengaja. Ya beli cawat doang dua. Jadi kan emang apa ya? Perasaan memang aduh. Kamu doang mama tahu. Beliin. Iya emang. Agar main cawat emang ayah kubok. Ya. Tapi mana papa pernah dibeliin ya? Iya maksudnya emang ayah. Papa nggak pernah dibeliin. Dia beli buat dia sendiri. Kamu beli sendiri. Kira papa beli semua harus dibeliin. Kalau kagak pada gedebak-gedebuk mulu.
Oh, bisa sejilbab. Wah, jilbab baju, kos kaki. Udah ya kan? Iya kan? Ma, kamu belum saja karena kebetulan masuknya ke rekening kamu. Jadi yang 300.000 ini tidak kembali. Oh, begitu kok. Iya, karena masuk rekening kamu. Yang mana? Ini sudah 600. Bisa ya? Ini udah kakak ngomong ini. Gak, kayak berat banget ya, mas. Saya bukannya berat. Nangis kek. Pura-pura dinatuk. Ini gak usah ini, oke. Jajannya sudah selesai, sanggap deal ya. Ya. Nah, itu sekarang kau catat jajanmu ya. Iya, nah. Iya. Jangan bawa banyak-banyak lo kalau jajan. Orang. Bijaksana. Papa tuh ngajarin kamu megang supaya bijaksana. Kontrol, nar. Jadi susu, kamu juga susu. Sudah jadilan ya. Kamu masih ada utang. Utang 700.000. 700.000. Terus kamu ambil lagi kata 700 berarti kok masih utang sama saya 1.400. 1.400 gimana? Kok mantap berapa 700 kan? Iya. 700 ketambah 1 juta kan jadi 900. 1 juta kan kamu yang ngasih ya? Itu saya nggak ngasih. Oh, itu buat biaya perjalanan. Nah ini biaya perjalanan udah nggak usah dihitung. Tidak potong bisa cerita sih. Aspun. Masa. Aspun. Iya. Iya begitu memang. Kalau tahu begitu benar itu diambil-ambilnya nggak ber unahanin nih dia. Kan main nangis kan. Bukan nangis. Nangis lah. Nih, 2,5 buat ini, 2,5 ditinggalin dulu. Apa sih? Dulu gue yang ini ya, itu daripada itu. Oh. Udah anteng kamu ya, udah dapet ini. Lagi urusan sama mama, dikasih kasan dulu ini. Ya, ikhlas nih. Jadi kalau istri disebutnya numpang di rumah suami, itu memang betul. Rumah masih kredit, jadi harus hemat. Iya, kalau giliran bini punya rumah, suami numpang kan? Ya. Cuma kamu punya rumah? Orang-orang. Ya benar, saya juga kalau misalnya ada perempuan gitu suka sama saya, dia sudah punya rumah besar, sudah porselen dipakai, dipasang, saya tidak perlu ngerjain lagi. Ya insya Allah saya minat juga sih ma. Tapi saya juga nggak enak juga sih sama kamu kalau kamu ditinggalin di sini sendirian di atas ya, cuma kalian berdua. Jadi ya saya masih mending milih sama kamu sih. Enggak apa-apa tas sih, udah yang punya pilih yang ada nu ya tas. Nah, nanti suruh beliin mobil, motor, rumah gitu ya. Ya mama mau ngomong apa ma? Kok kesedot, tangannya kesedot. Mau ngomong apa tas sudah habis. Tidak kehewat. Lihat kamu itu kemarin kan ngambil 500 ya, pas saya itu mana kurangnya, ngambil aja kurangnya. Urusannya belakangan. Tadi ya nggak mau ngomong, tapi ya ngomong dulu dah. Ada salah lagi? Tidak salah. Cuma ngomong dong apa susahnya tas? Iya. Kalau tidak ngomong WA. Salah. Tuh ngomong. Ya terserah ya tas. Kemudian di sana harus dia bawa. Apalah daya saya. Nih, 500 nih, disimpan 500 buat PP. Terus kamu bilang orang tuanya belum dikasih. Bunyinya belum dikasih. Ya udah tak kasih 2, berarti tinggal 300 buat makan. Makan udah 200. Itu beli baju kamu? Oh. Baju 300. Kamu jangan dituntut terlalu, nanti mama nangis. Orang. Aduh, gue emang nangis, Li. Tidak. Kayak suara begini. Kamu pasti dapet, Dal. Kamu setiap mama beli, kan pasti dapet. Ini baju cakep buat tasnya angin. Terus lagi beli jilbab,
Ini jilbab cakep. Apa lah tuh udah jilbab? Siapa? Bapak. Yang penting udah itu udah jelas ya. Iya. Kamu masih punya utang. Iya. Kamu numpang ini tuh semuanya. Oh, ini juga dari dompet saya juga tarik ini ya, tas. Bayar utang tinggal ngambil di situ ya, tas. Iya. Transfer di situ, tas. Ambil di situ. Masa dia ngutang duit saya balikin dengan duit saya sendiri, tas. Nah, kan duit ada saya ada ini di situ. Masuk ke yang kemarin-kemarin ya tinggal ngambil aja. Ya, tas. Tinggal transfer balik lagi. Orang masih utuh di situ, gajian nggak kelihatan. Ayo mau ngomong apa? Kagak. Dia ngutang duit saya, terus saya suruh balikin dengan duit saya sendiri. Nah, kata kan gajiannya ada di situ tuh, di adesan kan setiap bulan digajian, ya ambil aja. Orang gajian ya kasih. Jangan. Itu pada berapa sih yang gajian sekarang tanya dah? Yang jelas. Apanya? Yang gajian ada berapa sih? 5. Iya, kalau kamu bisa ngitung terserah, kalau enggak bisa ngitung ya enggak usah pura-pura ngacak hitung-hitungan ya, tas. Mesin bordir berapa? Tuh ini enggak diutak-atik. Tolong dong kalau mesin bordir jangan dihitung dong. Walaupun gede jangan dihitung itu. Lah harus dihitung. Tidak. Jangan dihitung. Itu masuk ini silang api. Itu ada suara ya, tas. Cicilan. itu masih masuk di cicilan apa ya? Itu. Tas. Yumuk. Jangan sih tahu yang lainnya kalau rumahnya masih di cicilan. Kurang pira, Pak. 3 tahun. 3 tahun lagi. Oh, lulus SD nanti. Oh, lulus SD, SMP tuh. Itu lagi bayar terus. Masih bayar SMP kan. Mau masuk SMP. Oke, untuk pembahasan gaji saya rasa sudah selesai, tapi sebagai seorang suami yang bijaksana, ya. Saya juga tidak terlalu ini. Saya tanya sama kamu, selama ini uang kamu dapat dari mana? Uang apa? Ya, uang belanja, uang beli make up, beli baju, kamu dapat dari mana? Aku tinggal ngambil kok di kotak. Itu duit siapa? Duit laki gue. Berarti kamu masih istri saya kan? Bukan utama. Kamu masih istri saya kan? Masa mau hitung-hitungan atau ini? Yang hitung-hitung siapa ya awalnya? Kita dibilang apa sih? Hitung ke Jakarta dihitung. Untuk ke Jakarta nanti itu yang lain saja. Ini untuk pembagiannya ini udah selesai ya. Nanti kita akan ada pembahasan lain yang soal kehidupan di Jakarta ya Dina. Ini selesai, gajian sudah selesai ya. Ini sekali obat uang jajanmu ya. Bijaksana pakai uangnya. Dan sopan kepada orang tua. G. Ingat, jangan bohongin papa. Oke. Nanti kita akan bahas kenapa kau bohongin papa. Ya. Bohongin apa? Ya sudah, itu mau ditaruh dulu apa tidak? Iya lah. Ya. Dijawab.